Sudarlun, 19 pasien bibir sumbing menjalani operasi gratis yang dilaksanakan di Rumah Sakit Malahayati Banda Aceh. Kegiatan ini terlaksana berkat kerjasama Harian Serambi Indonesia dengan Smile Train. Operasi bibir sumbing gratis ini juga menjadi bagian memperingati HUT ke-30 Harian Serambi Indonesia. Para pasiennya berasal dari sejumlah kabupaten kota di Aceh. Tim dokter menyebut operasi bibir sumbing kali ini mencakup operasi bibir, langit-langit, hingga hidung. Operasi gratis itu dilaksanakan untuk membantu penderita bibir sumbing sehingga mereka dapat tersenyum seperti yang lainnya. Kalau dia cuma bibir aja sekali mas, tapi kalau misalnya dia bibir dan langit-langit, nanti kita harus kerjakan bibir, tahap pertama, tahap kedua langit-langit, tahap ketiga hidung. Tahap keempat, kalau perlu koreksi, perbaikan, kan ada bolong-bolong, mungkin atau ada letak giginya yang tidak pas, kita akan bibir. Hari ini kebanyakan bayi berumur 3 bulan, 4 bulan, sehingga yang paling tua itu berumur 23 tahun. Ya, harapan kita semoga operasi ini berjalan dengan lancar dan sukses, dan hingga mereka pulang kampung nanti mendapatkan senyum baru. Dari Banda Aceh, Muhammad Nasir, Serambion TV.